Nanti boleh main. Ini dia, saya Volante. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Rakan Lepak Santai. Untuk tidak membuangkan masa, kita lihat video untuk rangkuman yang pertama. You're all smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Ooh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Ooh yeah, I'll put my arm around, show you how strong I am. I'll put my arm around, I'll show you that. MNL pusingan ketiga telah dilangsungkan di Putrajaya dan alhamdulillah Supian masih lagi berminat untuk menggunakan perkhidmatan saya untuk membantu beliau mengendalikan perlumbaan ini. Dan kali ini perlumbaan berlangsung dengan baik sekali jika nak dibandingkan pada perlumbaan yang pertama dilakukan di tempat yang sama. Walaupun pada perlumbaan ini ada juga hujan, tetapi tidak lama dan perlumbaan dapat ditamatkan sepenuhnya untuk semua kelas dan juga kategori. Untuk perlumbaan ini jelas kalau kita lihat penguasaan daripada pelumba-pelumba sebelum ini jelas ketara, seperti Mubashir, Jet Li, Mizan menguasai untuk perlumbaan-perlumbaan MN baik untuk elektrik ataupun Jessica. Kita lihat sedikit sedutan. 5, 4, 3. Okey, Bashir boleh menangi perlumbaan ini untuk menafikan kemenangan daripada Jet Li. Jet Li gelanggar di sana terbalik dan memberi sedikit keselesaan kepada Bashir untuk terus di hadapan dan cuba menangi perlumbaan ini. Walau bagaimanapun pada perlumbaan yang pertama Jet Li telah memenangi ya. So agak satu kerja yang berat daripada Bashir untuk memastikan kemenangan ini dimenangi dengan beliau dengan penuh masa yang lebih baik jika nak dibandingkan dengan Jet Li. Dan ketika ini saya rasa Jet Li dalam kedudukan yang keempat, di mana diharapannya adalah Ong Chiong dan juga Mizan mungkin.
Okey, Basir pertama, Mizan kedua, Onci yang ketiga, Jelim keempat. Ya, seperti yang saya katakan, empat pelumba ini bakal menentukan kemenangan 1, 2 dan 3. Membentuk kelompok yang pantas di hadapan. Ha? Ada sedikit kesilapan, tapi masih lagi boleh dikendalikan oleh Basir. Adakah kedudukan telah berubah? Nampaknya seperti Mizan berjaya memintas kedudukan Basir. Kedudukan Jelin kedua. Onci yang ketiga, Basir telah jatuh satu. Yang keempat. Ya, Mizan harapan 1.5 saat di depan Jelin. Onci yang ketiga, Basir. Ketika ini kedudukan yang keempat, perlu melakukan sesuatu, berjaya meminta kedudukan Chiang. Chiang buka ruang kepada Basir. Mungkin beliau tahu kepatasan Basir ada lebih jika dibandingkan oleh beliau. Tetapi ketika ini Mizan ingin melakukan sesuatu, cuba menangi perlumbaan ini. Jelin di belakangnya masih lagi cuba mengejar di kedudukan yang ketiga. Adalah betul balik pula Basir. Galak usaha mengejar kedudukan yang kedua. Baru saja menitai garban saya, Mizan dengan kebatasan 41-338, Jelin 40-993. Ini bermakna Jelin mempunyai sedikit kebatasan nak dibandingkan dengan Mizan. Sedikit advantage untuk beliau mengejar dan merapati kedudukan Mizan sebelum melakukan attack. 0.3 saat beza masa antara Mizan. Jelin keempat dan ketiga ini telah berjaya memotong Mizan. Mizan terjatuh di sana dan ketika telah dipintas pula oleh Basir. Dan Mizan telah bangkit di sana dalam kedudukan yang ketiga. Okey, kedudukan kedua, Basir. Tugas beliau ketika ini adalah membawa dengan pantas mengejar kedudukan Jet Lim. Dan cuba merampas kedudukan yang pertama. 12 saat diberikan Jelin, 5 saat diberikan Mizan. Masih lagi Mizan kedudukan yang kedua. Agak ketinggalan, 7 saat diberikan Jelin. Ong Chiang masih kekal dengan yang keempat. Kensung kelima, Darasi keenam. Harry ketujuh, Adi kelapan. Manakala Reza Zaldi. Rizal Zaldi ditanya yang ke-9. Ken Eng dan Mabikan tidak berada di atas track. Nampaknya ada sedikit ruang yang rapat antara Jelin dan juga Mizan. Okey, ada kereta di harapan. Bantuan. Okey. Jelin terpaksa mempertahankan. Okey, Mizan ketika ini semakin merapat dengan kedudukan Jelin. Merampas kedudukan pertama. Adakah mampu beliau? Di straight line ketika ini untuk lompatan yang terakhir sebelum ke... Okey, Mizan 0.9 saat. Masa lebih kurang 4 minit lagi untuk ditamatkan. Masih ada masa. Tetapi saya rasa Mizan tidak perlu menunggu saat yang terakhir untuk menuntas kedudukan Jet Lim. Memandangkan kebatasan yang dimiliki oleh Jet Lim, agak sukar untuk dijinakkan. Terbalik boleh Mizan. Perlu berusaha kembali untuk merapatkan kedudukan dengan Jet Lim. Basir kekal tangga yang ketiga, hilang entah ke mana sebentar tadi dalam kedudukan 5 saat di belakang Mizan. Ong Chiang tangga yang keempat, 11 saat di belakang Basir. Ketika ini, satu kelompok, itu Jet Lim dan Mizan sedang mendahulu perlumbaan untuk memastikan siapakah kedudukan yang pertama ataupun yang kedua. Mizan berusaha sekali lagi merapatkan jurang. Di belakangnya adalah Basir. Agak agresif. Cuba mengejar kedudukan kedua. Basir dan Mizan masih lagi kekal dengan 3 saat beza masa. Mizan 2 saat di belakang Jet Lim.
pada satu ketiga terlalu rapat, tetapi ketika ini ruang yang agak selesa lah mungkin saya katakan pada Jack Lim. Apalagi mana pun Mizan datang kembali pada minit 2 minit 20 saat lagi masa akan ditamatkan. Bashir pula ketika ini cuba memberikan attack kepada Mizan, cuba merampas kedudukan yang kedua. Pada hit yang pertama dimenangi oleh Jack Lim. So Jack Lim menangi perlumbaan ini, maka keputusan untuk kedua dan ketiga bergantung kepada Mizan dan juga Bashir. Jack Lim terbalik di sana, di mana ketika ini siapa yang melintas beliau? Bashir memintas beliau. Wah, memberi sinar harapan untuk memenangi perlumbaan ini. Walau bagaimanapun harus diingat Jack Lim punya kepatasan yang lebih dibandingkan dengan beliau. Terbalik pula Jack Lim. Di belakangnya pula Mizan. Minit 1:18 lagi untuk ditamatkan. Bashir dan Jack Lim 5 saat, Mizan 6 saat di belakang Jack Lim. Bashir perlu kekal di atas rek, tidak melakukan kesilapan, sebenarnya ingin memenangi perlumbaan ini. Tidak sampai 1 minit, perlumbaan akan ditamatkan. Inilah moment of truth bagi... Oh, terbalik di sana, bagaimana kedudukan? Oh, hampir terpatah di sana. Okey, dua perlumba. Jack Lim menunggu Mizan. Bukan lindah di sana memberikan peluang kepada Bashir untuk menjarakkan diri. Okey, ketika ini kedudukan kedua dan ketiga antara Mizan dan juga Jack Lim sedang bertarung untuk memastikan siapakah podium untuk perlumbaan kali ini. Bashir lagi bergelut. Kedudukan ketika ini hanya ditinggal pukulan 20 saat lagi untuk ditamatkan. Mizan masih lagi berusaha mengejar kedudukan Jack Lim. Belum lagi berjaya. Mizan perlu melakukan sesuatu untuk saat-saat terakhir ini. Bashir telah jauh di hadapan. Dalam masa yang tinggal agak sukar untuk mengejar Bashir. Bashir finish. Jack Lim finish. Perlumbaan pada hari itu memang cukup sengit, melibatkan beberapa pelumba. Tahniah kepada semua pelumba dan kita harapkan mereka tetap maju jaya ya. Okey, untuk rangkuman yang kedua perlumbaan di Pulau Pinang. Perlumbaan di Pulau Pinang ini adalah perlumbaan yang dikendalikan oleh Tok Moh dan juga PPRCC ya, dan mendapat tajaan penuh daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang.
Okey, perlumbaan ini diadakan di Taman Belia, berhampiran dengan Taman Bandaraya. So lebih kurang dalam tu jugalah. Dia macam bandar hutan Mutiara Ringi ya. Di dalam tu diadakan satu perlumbaan untuk RC touring, di mana tiga kategori saja yang dipertandingkan, iaitu Superstock, Stock dan juga Tamiya. Okey. Dan perlumbaan ini yang bagusnya percuma, tak perlu bayar apa-apa, datang main makan balik itu sahaja. Okey. So disebabkan percuma, saya pun masuk dua kategori, iaitu Superstock dan juga Tamiya. Cuba-cuba nasib lah, dah tahu dah Superstock dia tak boleh nak pergi jauh kan. So kita pergilah main dekat Tamiya, tengok mana tahu. Rupanya susah juga, sebab dalam tu pun ada juga pelumba-pelumba hebat. Seperti Tok Mo, Medi. Memang susah juga lah nak makan demo kan. Akhirnya memang macam biasa lah, kita lah yang kena makan. Okey, untuk perlumbaan ini kebanyakannya peserta-peserta lokal yang datang. Yang kebanyakannya semuanya pelumba-pelumba daripada PPRCC lah. And then ada macam daripada Ipoh, saya Hafiz Navy dan juga Arif yang datang daripada Ipoh. So ada lagi 2-3 perlumba yang datang daripada Kedah yang bersama-sama menjayakan perlumbaan ini ya. Dan perlumbaan ini terganggu juga pada tengah hari itu kerana hujan. So disebabkan tapak yang kita gunakan sebagai untuk perlumbaan itu bukannya tamek, tetapi dia macam simen. Macam simen dah lebih kurang kan. So dia mudah kering dan perlumbaan dapat ditamatkan sepenuhnya. Untuk kategori Superstock, sebanyak lebih kurang 17 pelumba yang menyertai, dan bukan calang-calang juga pelumba yang hadir dalam perlumbaan di Taman Belia ini, antaranya Hafiz Navy, Muzah, Tuan Mail, Akmal, Faris dan beberapa pelumba lagi yang mampu memberikan saingan sengit dalam kelas ini ya. Okey, untuk kategori ini TQ adalah Muzah, top qualifier adalah Muzah. Tetapi saya tidak pasti apakah masalah yang dihadapi oleh beliau, di mana final beliau hanya berjaya menduduki tangga yang ke-9. Manakala champion adalah Faris. Wow, yang ini memang betul-betul champion. Terlalu pantas, terlalu kentar, sukar untuk Hafiz Navy dan juga pelumba-pelumba lain menyaingi kepantasannya, di mana Hafiz Navy hanya mampu duduki tangga yang kedua. Manakala Jadom, ini pelumba baru sebenarnya ni, begitu pantas juga dan duduk di tangga yang ketiga. John ke-4, Akumar ke-5. Dua pelumba ini guna kit baru ni, guna X4, X-ray, tapi hanya mampu duduk tangga ke-4 dan juga ke-5 je lah. Mael pula menggunakan kit awas otomatik, hanya mampu duduk tangga yang ke-6. Mungkin mengalami masalah setting kerana di track ini bumpinya agak kuat juga. Manakala saya di kedudukan yang ke-7 menggunakan kit express, hanya berpuas hati di tangga yang ke-7 sajalah. Tidak mampu menyaingi kepantasan pelumba-pelumba yang di atas tu, mangkuk laju. Manakala Iwan tangga yang ke-8, Muzah di tangga yang ke-9. Okey, untuk kategori kelas stock pula, untuk kategori ini TQ adalah Aib. Tetapi Aib juga gagal memberi saingan dalam final, hanya menduduki tangga yang ke-7. Manakala pemenangnya adalah Panjang. Medi di kedudukan yang kedua, manakala Apik daripada Kulim duduki tangga yang ke-3. So pelumba-pelumba handalan lain, Man Wafer, iaitu seorang pelumba pelumba bagi ya, untuk zon utara ni di beliau begitu hebat. Tapi untuk touring beliau mencuba-cuba nasib, walaupun menduduki tangga ke-8, tangga ke-9, tapi beliau duduk dalam Amen. Tahniah pada Man Wafer.
Walaupun keretanya tidaklah melompat-lompat seperti biasa, beliau still lagi mampu untuk menyaingi dan menduduki tangga yang baik dalam kategori kelas MN ini, dalam kategori stock. Manakala satu lagi kategori yang ini tak ramailah, lebih kurang dalam 8 peserta saja, iaitu Tamiya. Ini adalah kiranya kategori mampu menang lah. Okey, dalam kategori ini sebenarnya semuanya pelumba-pelumbanya semuanya pelumba veteran lah, boleh dikatakan. Dan memang tak laju lah kategori ini, walaupun tak laju tapi saingan memang sengit. Okey, TQ adalah Tok Moh. Tapi Tok Moh still juga tak berjaya memenangi perlumbaan ini. Walaupun memenangi pada final yang pertama, saya memenangi pada final yang kedua. Saya memenangi final yang ketiga. Yang memenangi final yang kedua adalah champion waktu itu, iaitu Fendi. So dah kira point. So championnya adalah Fendi, Tok Moh di tangga yang kedua, manakala saya di tangga yang ketiga. Berjaya juga menang podium dekat Penang. Sepanjang main kat sini tak pernahnya podium. Alhamdulillah. Tuan Mak yang dengar ni gelak. Okey, Apik di tangga yang keempat, Razali kelima, Mehdi tak disangka. Sepatutnya beliau mampu untuk menyaingi top 5, saya pun tidak pasti apakah masalah beliau. Dan hanya menduduki tangga yang ke-6. Zikri di tangga yang ke-7. Naim di tangga yang ke-8. So kesemuanya tamat. Okey, keseluruhan perlumbaan dengan penyampaian hadiah tamat pada lebih kurang dekat pukul 7, pukul 8 jugalah. Sudah orang kata nak ke malam lah. So walaubagaimanapun, walaupun penat, semua pelumba peserta happy dengan kata apa, perlumbaan anjuran Majlis Bandaraya ini. So majlis juga memberikan komitmen untuk mengadakan lagi perlumbaan ini pada masa yang akan datang. So kita harapkan perlumbaan yang akan datang ni akan menjadi lebih sengit lah. Okey, kita ke rangkuman yang ketiga. Kita naik ke atas sikit ke Kuala Kedah. Di Kuala Kedah, kategori GP ni memang dinantikan kerana kategori ini sudah lama tidak dipertandingkan. Dulu ada MNC, masa tu yang handlenya Haji Juzri. Selepas itu ada juga perlumbaan NORC yang dikendalikan oleh YB, tetapi selepas itu semenjak PKP lah yang saya boleh katakan, sehingga sekarang memang tiada pun pertandingan untuk kategori Jeska ni. So hari ini alhamdulillah saya berjaya mengadakan kategori Jeska ini di Kuala Kedah, di mana memang permintaan itu datang daripada mereka sendiri. So hasilnya datanglah pelumba-pelumba andalan daripada utara ini, seperti Cekri, Zaki, Alung, Zoizek yang datang daripada Putrajaya pun datang juga kan, Poknik,
dan juga beberapa pelumba lain seperti Bani, Dayat dan juga Syalwi lah, di mana pelumba-pelumba ini lama saya tak jumpa mereka. Lah saya jumpa pun seingat-ingat saya lah pada perlumbaan pada perlumbaan Tesco Extra di Mergung. Itulah kali terakhir saya jumpa pelumba-pelumba daripada Kedah, daripada kategori inilah. Dan kita boleh nampak pada hari ini mereka cukup merindukan perlumbaan GSK ini lah. Mereka henjut untuk E-Final, MN punya final 1 jam. So macam biasa perlumbaan ini memang sengit. Along sebagai top qualifier untuk kategori ini, untuk kelas ini, walau bagaimanapun beliau hanya menduduki tangga yang ketiga. Champion untuk kelas ini, kategori ini adalah Cik Kri, orang lama, tak laju tapi maintain, mampu menghabiskan setiap lap sehinggalah tamatnya perlumbaan. Dan ini pun hebat juga dia punya pit crew, bat bola jadi pit crew-nya, memang champion lah. Dikedudukan yang kedua Zaki, Along ketiga Z Monitor, saya tidak pasti Z Monitor, saya tidak pasti apakah masalah yang dihadapi oleh beliau sebenarnya, hanya mampu memiliki tangga yang keempat. Kalau kata ikutkan beliau ni sebenarnya mampu menduduki podium. Okey, Jad tangga yang kelima, Poknik awal-awalnya laju, udahnya duduk tangga yang keenam, tak tahu hilang ke mana lepas tu. My President pun sama, hilang juga. Okey, Syed Alwi tangga yang ke-8, Kamin ke-9, manakala Bani di tangga yang ke-10 lah. So dalam perlumbaan ini ada seorang lagi sebenarnya yang saya rindukan, iaitu Kimi, Kimi daripada Johor. Selalunya kalau ada perlumbaan-perlumbaan seperti ini jarang tak nampak, mesti ada punya. Tapi saya rasa, saya harapkan beliau keluar lah daripada persaraan ke, daripada persembunyian ke, untuk bersaing kembali dalam kategori GP ni. Okey, untuk kategori superstock pula, yang ini dia nampak berat sebelah. Kerana dalam kategori ini, walaupun pelumba-pelumba handalan daripada PPRCC datang, tetapi Hafiz Navy sukar untuk ditandingi. Kepatasannya, beliau adalah top qualifier dan juga pemenang, walaupun pada final yang ketiga tu sebenarnya beliau dah ditabalkan sebagai pemenang pun. Pemula di petak belakang jauh kita letak menang juga kan. Amar anak Tuan Mai tangga yang kedua ketinggalan 1 lap. Okey, begitu pantasnya Hafiz Nawi yang meninggalkan Amar di tempat kedua dengan kelebihan 1 lap. Zaki tangga yang ketiga, Rizkan daripada PPRCC. Beliau perlu lagi training dengan lebih kerap kerana track di luar tidak sama dengan track di Batu Kawan. Beliau kena perlu kerap berlumba di luar dan mencari setting-setting yang baru sekiranya untuk menandingi kepatasan daripada Hafiz Navy. Okey, Poknik, yang ini tukar kereta lah Poknik. Susah benar tengok kereta tu. Isan tangga yang ke-6, Acap di tangga yang ke-7. Okey. Untuk kategori stok pula, ini adalah persaingan yang paling mendebarkan. Kerana untuk kategori ini kebanyakannya dibanjiri oleh pelumba-pelumba daripada PPRCC ya, seperti Tok Moh, Medi, Aib dan juga beberapa pelumba. Di mana untuk perlumbaan ini, untuk final kita bagi 4. Untuk final kita bagi 4 final. 2 final pertama, 1 dan 2 dimenangi oleh MacD. Tetapi final yang ketiga itu sebenarnya turnover dia, di mana Tok Moh memenangi perlumbaan ini, yang mana mengatasi masa MacD untuk final yang pertama dan final yang kedua. So pada final yang keempat, Tok Moh hanya perlu menang sahaja, tetapi beliau diberi saingan rapat daripada Mehdi, Ahmad Jamal, Aib, tak lupa juga Arif daripada Perak, memberikan saingan yang amat kuat pada Tok Moh. Dan Tok Moh kekal di atas track, mendapat mendapat guard daripada guideline lah, daripada
Cik Nana. Lama orang tua ni tak turun. Tapi hari tu dia ikut saya juga ke Kedah untuk bertemu kembali rakan-rakan yang lama, yang dah lama tak jumpa. So nampaknya Cik Nana begitu rindu kan untuk bermain touring ini. Dia tak dapat main, tapi dia memberikan semangat kepada Tok Moh untuk kekal di atas track, untuk memenangi perlumbaan ini keseluruhannya. Dan hasilnya Tok Moh ditabarkan sebagai pemenang. Okey, kita saksikan untuk rangkuman terakhir daripada Kedah, kita pergi ke Johor. Wongkok Wai adalah pelumba handalan daripada Kuala Lumpur yang mana memberikan impak yang cukup besar dalam persaingan MNC pusingan yang kedua ini, di mana beliau memenangi 3 kategori iaitu Superstock, Stock dan juga FF. Tiada pesaing lain yang mampu menandingi kepantasan Wongkok Wai, sama ada Michael Low, Syahrin, Aziz Amri, Arman Solja ataupun mana-mana pelumba. Dominasi daripada beliau cukup ketara dan ini memberikan satu signal kepada pelumba-pelumba lain bahawa kemungkinan besar untuk MNC pada tahun ini akan dimenangi sepenuhnya oleh beliau. Okey, kita terus melihat kepada keputusan di mana untuk kategori Superstock MN, Wongkok Wai seperti biasa menjadi TQ dan juga champion. Syahrin di urutan yang kedua, Haikal ketiga, Aziz Amri keempat, Arman Soja kelima, Michael Low. Michael Low ni pada perlumbaan-perlumbaan sebelum ini memang beri saingan kepada Wongkok Wai untuk kategori Superstock, tapi hari ini bukan hari beliau lah, di mana beliau hanya mampu menduduki tangga yang keenam. Ivan Lee kedudukan yang ketujuh, Ayu ni penumbuh daripada Ipoh ni dudukan langkah ke-8, Lilin tangga yang ke-9, Asoy daripada Pulau Pinang menduduki tangga yang ke-10. Itu adalah pencapaian yang terbaik pada untuk Asoy saya rasa pada tahun ini, kerana berjaya menduduki kedudukan MN walaupun 10. Ini adalah perlumbaan MNC ya. Okey, untuk perlumbaan ini saingan sebenarnya tidaklah begitu mendebarkan kerana Wongkok Wai terlalu pantas. Hanya Syahrin dan Adat Haikal saja yang memberi saingan untuk kedudukan yang kedua dan ketiga. Azri Amri sering melakukan kesilapan. Aman Solja hilang pedoman, manakala Michael Low tak tahu pergi mana. So Ivan Lee, Ayu dan Lilin hanya kekal kedudukan masing-masing untuk kekal dalam kedudukan MN, di mana di situlah mereka bermula, di situlah mereka berakhir. Okey, untuk kategori seterusnya, untuk kategori stok. Okey, untuk kategori stok ni TQ-nya adalah Nazmi. Walau bagaimanapun Nazmi hanya mampu menduduki tangga yang ke-9. Wongkok Wai kekal dalam kedudukan yang pertama. Syukri tangga yang kedua, Puzi ketiga, Ayu juga yang keempat, Dino. Dino ni pada permulaannya saya melihat beliau mampu untuk menyaingi pelumba-pelumba lain, mungkin boleh duduk dalam kedudukan podium, tetapi walau bagaimanapun beliau hanya mampu dudukan yang ke-5. Okey, KJ daripada pelumba daripada Johor kedudukan yang ke-6, Ridwan ke-7, Zaki ke-8, Nazmi ke-9, manakala Nuai pelumba daripada Pontian ini hanya berjaya menduduki tangga yang ke-10. Okey, untuk kategori GT pula, ini adalah satu kategori yang sebenarnya nampak saingan
Tetapi saingan itu hanya datang daripada pelumba-pelumba Johor sahaja. Kita saksikan. Untuk kategori dan juga kelas Amen GT 17.5 ini, persaingan datang daripada beberapa pelumba seperti Nizam, Abang, Melencai dan juga Ilyas. Walau bagaimanapun, persaingan dan juga highlight diberikan kepada Nizam dan juga Abang kerana Abang adalah top qualifier untuk kategori ini, manakala Nizam adalah top qualifier pada edisi ataupun pusingan pertama di Kota Raja. Dan pada perlumbaan ini, persaingan antara dua pelumba daripada Johor ini sangat hebat, di mana Nizam ingin membuktikan bahawa beliau mampu dan layak untuk ditabalkan sebagai pemenang, manakala Abam iaitu pelumba yang meningkat naik, di mana memberi impak yang besar dalam perlumbaan Tamiya pada 2-3 perlumbaan Tamiya sebelum ini, nampaknya betul-betul memberi saingan yang kuat kepada Nizam, mampu menduduki TQ. Tetapi pengalaman Nizam tersebut telah membuktikan kepada Abang beliau perlu lebih banyak berlumba di luar. Okey, Ilyas pada kedudukan yang ketiga, Melencai keempat, manakala Rojak, okey, Rojak dan Syahir. Rojak ini adalah pemenang pada pemenang kedua, pemenang ketiga
pada final di Kota Raja, manakala Syahir adalah juara sebelum ini di Kota Raja, hanya mampu menduduki tangga yang kelima dan juga keenam. Ini membuktikan track EPJB ini bukan mudah untuk ditakluki ya. Manakala Salim tangga yang ketujuh, Afiq yang ke-8, Fitri ke-9, manakala Safiq di tangga yang ke-10. Okey, untuk kategori FF, Wong Kok Wai, TQ dan juga juara Michael Lu di tangga yang kedua, Syahrin ketiga, dan tiada saingan yang nampak dramatik. Okey, untuk Tamiya Truck, Anwar JB top qualifier dan Anwar JB juga adalah juara. Alhamdulillah, laju ya amat. Walaupun Wakros Syukri ada dalam truck, apa, dalam kategori ini, langsung macam tak ada. Punyalah laju Wakros, nampak juga memberi saingan lah. Tapi akhir-akhirnya terpaksa akur dan juga angkat tangan lah, tak mampu mengejar kelajuan daripada Anwar JB ya. Okey, itu adalah keputusan penuh untuk MNC pusingan yang kedua di yang kita laksanakan di Johor Bahru. So berikutnya perlumbaan ini kita akan bawa ke utara, tetapi masih lagi belum kita decide di mana track, sama ada di Kuala Kedah ataupun di Batu Kawan. Walau bagaimanapun, kita masih menantikan apakah keputusan daripada ni ejen sendiri ya. Okey, baik. Saya harapkan rakuman pada malam ini dapat memberikan sesuatu lah kepada penggemar dan juga rakan-rakan RC di Malaysia. Okey. Adios.